Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada semua yang menonton. Okey, hari ini aku nak cerita pasal autoclave. So sebagaimana yang korang dah tahu, autoclave ni adalah untuk membunuh kuman ataupun bakteria lah pada instrumen-instrumen, medical-medical instrumen. Okay. So yang dekat aku ni sekarang ni, yang hari ni aku nak bagi contoh adalah model SA230FA brand study. Okay. Dan model ni dia kecil sikit. Dia 16 liter saja. Capacity chamber dia 16 liter. Lepas tu dia jenis tabletop. Okay. So dia ada sama juga macam biasa punya autoclave, ada temperature, dua temperature selection, 121 dan 134 Celsius. Okay. So aku akan tunjukkan korang lah bagaimana nak menggunakan autoclave model ni. Okay. So mula-mula model ni kita kena pastikan dia air yang mencukupi lah. Air kita pakai distilled water ataupun air RO lah. Okay. Lepas tu kalau boleh tiap seminggu tu kita tukar air lah. Kita jangan just top up je kalau dah tak, air dia dah tak cukup ke apa. Kita kena buang, lepas tu kita kena isi air yang baru. Okay. So tempat untuk dia punya nak letak air dia, nak masukkan air dia dekat water reservoir dia adalah di bahagian atas ni. Okay. Okay. So kita kena buka dan kita masukkan. Okay. So dia punya, yang ni dia punya water level dia. So kat sini ada minimum level dengan maximum level lah. Lepas tu ada getah warna kuning tu, tu dia nak indicator dia air recommended sampai parat yang kuning tu lah. Okay. Tapi kalau nak ni just tengah-tengah pun dah okey dah, antara minimum dengan maximum level. Okay. So apabila kita masukkan air, nanti level air ni akan naik. So sampai dekat kuning je korang stop, ataupun sampai dekat tengah korang stop lah. Okay. Just simple je. So masukkan air dekat sini. So nanti korang akan nampak level dia akan naik. Okay. Level dia akan naik sikit tadi. So buat sampai tengah ataupun sampai dekat warna kuning, level warna kuning tu lah. Okay, tapi jangan lebih daripada maximum level lah. Okay, takut air dia akan keluar masa tengah masak tu dekat, sebabkan panas dia akan boleh terkeluar daripada water reservoir ni. Okay, korang dah masukkan air dekat water reservoir. So kita dah boleh readykan instrumen yang kita nak sterilize tu. Kita masukkan kat box lah. Okay. Air tu, okay, yang tadi tu air tu kalau boleh seminggu sekali tukar. Dan kita yang pas nak jaga autoclave ni, kita kena jaga air lah. Okay. Kalau air tu kita jaga cantik, so semua barang-barang dia ni internal punya, dia punya apa, hardware mechanical dia akan tahan lebih lama lah. Okay, yang penting kena jaga air. So kita dah masukkan air, kita dah pastikan air mencukupi. So kita dah boleh masukkan instrumen masuk ke dalam box autoclave lah. Okay. So box autoclave ni dia ada lubang dekat belah kiri, belah kanan dan dekat bawah dia. Okay. Masa kita nak masak, kita pastikan dia punya lubang ni terbuka. Terbuka. Ni sekarang tertutup, kita just tolak je. Kita tolak.
Nanti dia terbuka. Ni sebelah kanan dan ni sebelah kiri pun sama, pastikan dia terbuka. Okey, nampak tak? Ha. Okey, bawah pun sama. Okey, pastikan dia terbuka. Okey, masa sedang stress ataupun tengah masak. Okey. Dan apabila kita sudah habis proses autoclave, dah habis stress, kita keluarkan dan kita pastikan kita tutup lubang ni pula. Okey. Kiri, kanan dan bawah kita tutup pula. Okey. So masa stress buka dan habis stress, kita keluarkan barang, kita tutup balik lubang tu. Okey. Untuk nak pastikan dia membunuh kuman ataupun stres dengan cara yang lebih sempurna lah apabila terbuka. Kalau tertutup, kira kurang efektif lah untuk kita nak betul-betul bunuh kuman lah sebab dia tertutup. Okey, kita dah masukkan, contoh kita dah masukkan barang apa semua, kita dah buka dia punya lubang, tiga lubang, bahagian lubang ni, so kita boleh masukkan lah. Okey, lagi satu aku nak cerita dekat sini dia ada, okay, dia tu, aku nak cerita pasal kat sini dia ada tray dia. Ni tray, dia sebenarnya untuk cover heater element kat dalam tu lah. Okey. Ni cover dia, tray cover heater element. Okey. So yang ni jarang kita keluarkan. Kita keluarkan pun apabila kita buat servis ataupun kita merepair lah. Okey. Tapi in case kalau benda ni terkeluar, kita kena masukkan, kita pastikan kat sini ada dua inlet. Ada dua inlet dah. Dua inlet, kena dua inlet. So kena masukkan betul-betul dekat dia punya ni lah. Dia punya lever ni lah. Okey. Kita masukkan, kita masukkan. Kita masukkan betul-betul sampai dia tak boleh gerak. Kalau tak boleh gerak tu, tu cantik lah kita nak masukkan. Okey. So kita dah ni dah settle. So kita masukkan kita punya tray lah. Autoclave box lah. Kita masukkan autoclave box kita dan kita tutup. Okey. Dan nak tutup kita ikut jam, dan nak buka kita lawan jam lah. Okay. So kita dah tutup. So kita dalam pun kita dah masuk. So sekarang kita boleh onkan mesin lah. Okay. So onkan mesin ni dekat batin hijau ni, kita just onkan dan dia akan akan menyala lah dia punya ni lah, batu-batu ni. Okay. So yang ni ni untuk alarm untuk emergency. Emergency alarm. So misalnya kalau dia ada masalah ke apa ke, dia akan ada alarm ni lah. Satu sebab mungkin dia punya board ataupun adalah elektronik punya sistem yang rosak lah. Ataupun lagi satu dia yang paling biasa adalah ada overheat. So kalau ni overheat, kita matikan dulu, kita rehatkan dia dalam paling kurang pun setengah jam. Dan lepas tu baru dah kita on balik, kita tengok dia nyala lagi, dan dia akan bunyi buzzer, bunyi tut, tu maksudnya dia overheat lah. So kalau macam itu kita rehatkan dia dan kita on balik. Kalau still dia bunyi, so kena panggil technical lah. Ataupun dia dah tak bunyi, kita try running sekali lagi, dia jadi lagi ke tak. Kalau jadi lagi, kita baru panggil technical lah. Okay. So yang ni alam. So dia ada lagi alarm, door open dengan low water. Okey. Door open ni kalau kita lupa nak buka, lupa nak tutup ataupun tak tutup rapat, kita start. Dia akan ada alarm door open. So kita stopkan dulu, resetkan dulu. Okey, sampai dia normal baru kita lock balik. Okey. Lepas tu dia ni low water. Low water ni misalnya kat sini dia ada water level sensor. Misalnya kalau air tak cukup masa dia tengah proses add water tu, dia akan tunjukkan low water jugalah. Okay. So nanti reset balik. Lepas tu masukkan air. Mungkin air tak cukup ke apa. So kita start balik lah. Okay. Okay. Lepas tu okay, yang ni untuk button alarm. Okay.
So yang ni ni untuk dia punya proses lah, sequence proses dia lah. Okay, power, air, water, heating, sterile, exhaust, dry dan complete. Okay. So yang ni meter gauss dia ataupun meter pressure dia. Pastikan dia berada di kosong kalau kita nak buka lah. Tapi jangan risau, ni dia pun ada sensor juga. Misalnya kalau ada pressure, kita takkan, dia akan ada lock door. So dia takkan boleh buka jugalah. So selagi dia kat, selagi dia tak beri kosong, dia takkan boleh buka. Okay. So yang ni dia punya ni panel lah. Okay. Panel dia, yang ni yang selection untuk kita nak pilih dia punya temperature lah. Nak 121 atau 134. Kita jatuhkan button ni, kita tekan, kita tekan lagi, dia akan akan bertukar lah kita punya selection 121 atau 134. Okay. So yang ni dia unwrap dengan wrap. Bahan tu, bahan sedara tu kita bungkus ataupun tidak bungkus. Ni pun sama, kita tekan, dia akan berulang alik pada yang kita select. Kita tekan tu lah. Okay, lepas tu yang ni dry, yang standard punya kita dry lah. Okay, yang re-dry ni, ni untuk kalau kita nak buat, misalnya kita, dia tak cukup kering, so kita nak tambah lagi pengeringan. Maksudnya pengeringan saja, proses pengeringan saja, kita buat re-dry lah. Dan kita picit start. Kita picit start, re-dry, tekan sampai hijau sini dan kita picit start. Ni tambahan untuk pengeringan, tambahan pengeringan dalam 10 minit. Okey. Yang pengeringan biasa ni 30 minit. Alright. So yang ni reset button. Misalnya kalau kita tak jadi ke apa ke, nak cancel ke apa, kita just reset dengan stop lah. Okey. Lepas tu yang ni button start. Untuk kita nak start program lah. So yang ni emergency, emergency button. Emergency button ni untuk yang tadi lah. Misalnya kita tengah-tengah jalan, dia ada pressure 2, so kita takkan boleh buka. So cara nak buka dia, kita tekan emergency button lah. Emergency button ni kita just tekan je. Dia akan nyala dan dia akan bunyi buzzer. So nanti dia akan turunkan pressure lah. Okay, sampai bunyi kosong, barulah kita boleh buka. Okay. So dia ambil masa jugalah. Bukannya kita tekan terus dia boleh buka. So kita ambil masa sampai dia bunyi kosong, so barulah kita boleh buka. Dan jangan lupa, jangan terus off. Kita pisik, kita tekan reset stop button. Tekan lama, barulah dia pergi normal, barulah kita boleh off. Okay. So aku nak buat contoh proses. Okay, so aku pilih ni 4 button yang biasa digunakan lah. Okay, so yang pertama stress time, temperature, aku pilih 134. Lepas tu aku pilih unwrap, dan aku picit dry, biasanya standard, dan aku picit start. Hampir aku terlupa. Masa untuk stress, bukannya aku nak cerita ni masa untuk stress, okey, bukannya masa untuk semua complete satu cycle lah. Okey, so perbezaan dia stress time tu, okey, 121 dengan kalau unwrap tak berbungkus, dia dalam 22 minit. Okey, dia stress time saja, stress time. Dan 121 kalau wrap, dia cepat sikit. Kalau dia wrap, dia lagi lambat, dalam 30 minit. Kalau 121 unwrap tak berbungkus, dia cepat sikit, 22 minit. Okay, setelah time saja. Okay, lepas tu 134 kalau unwrap, dia lagi cepat, 4 minit. Okay, kalau 134 dia wrap, dia dalam 15 minit. Okay, tu setelah time tu hanya pada kat sini lah. Maksudnya berapa lama dia seterai. Okay. So aku contoh ni, aku pilih 134, aku pilih unwrap, dan aku pilih dry, dan aku boleh tekan start. So dia mula-mula dia akan add water lah. Okay. Okay, so sekarang ni dia tengah proses heating pula. Okay, dia sterilize. Lepas tu exhaust ni, lepas exhaust dah habis exhaust, dia akan bunyi buzzer.
untuk menunjukkan dia akan pergi ke drive pula. Okey. Jadi dah lepas bunyi buzzer. Tadi lepas bunyi buzzer, dia akan daripada Ezra dia akan pergi ke dry lah. Okey. So dry ni dalam 30 minit. Okey. Okey. So dia dah nak complete. Dia akan bunyi, dia blinking sini dan dia akan bunyi buzzer lah. So dalam 1 minit 1 minit lebih kurang lah, dia akan stop buzzer. Dan kita boleh, dia dah complete lah. So dia dah hilang bunyi buzzer tu. So dan dia dah tak blinking. Dan dia akan menyala warna hijau ni dekat complete. So dia dah complete lah. Okay. So sebelum kita nak buka, kita kena pastikan dia punya meter pressure dia kosong lah. Okay. So dah kosong. So kita selamat untuk buka lah pintu. Okay. So kita boleh buka. Lawan jam. Buka. Dan kita boleh, kita picit reset stop. Okay, dia akan pergi normal balik. Dan kita boleh offkan. Okay, so kita biarkan dia sejuk dulu. Dan kita boleh ambil. Dan kita boleh tutup lah autoclave punya box. Okay. Misalnya kalau kita barang yang kita seterize tu tak kering lagi, so kita nak buat extra re-dry untuk extra pengeringan. So kita boleh select re-dry button lah. Okay. So kita on. Okay. Kita masukkan balik barang dan kita tekan re-dry sampai nyala warna hijau tu dekat button re-dry. Dan kita start. Okay, so dia akan pergi dry lah. So dry, masa untuk dry, re-dry ni adalah 10 minit. Okay.